Ya, kita masuk pada halaman 128 bagian vocabulary builder, ya, membangun kosakata, ya, tambahan kosakata. Kita lihat tasnya, tugasnya, temukan makna dari kata-kata. Yang mana mana kata-kata yang akan kita cari maknanya itu atau artinya itu, kita lihat di bawah petunjuknya, ya. Setelah membaca teks tentang bagaimana mengembangbiakan leopard geckos atau tokek leopard secara individu, ya, secara individu sendiri-sendiri, tebaklah makna dari kata-kata di bawah ini. Kemudian mana kata-katanya? Ini dia, ya, breed leopard geckos, case separate aggression. Nah, sampai ke bawah ini lead, lay, temperature, hatch. Nah, kalian tebak apa kira-kira makna dari kata-kata tersebut. Kemudian periksalah dengan teman kamu. Artinya berbagi, ya, kalian serahkan hasil tugas kamu itu, ya. Zam ini mengacu kepada hasil guessing tadi, ya, hasil guessing tadi. Kamu berikan kepada teman-teman apakah cocok atau bandingkan dengan teman kamu, ya. Jika diperlukan, konsul atau bukalah kamus. Nah, konsul your dictionary ini artinya bukalah kamusnya, ya. Jadi belajar bahasa Inggris harus bawa kamus. Setelah itu praktekkan mengucapkan kata-katanya. Nah, ini mana kata-katanya? Ini dia, pronunciation practice. Mempraktekkan pengucapan. Tugasnya apa? Dengarkan dan ulangi setelah guru kamu mengucapkannya. Dengarkan guru kamu mengucapkan kata-kata berikut ini dan ulangi setelah beliau. Nah, jadi ini dia breed. Nah, bagi saya lebih mengusulkan kalau mengucapkan ini lebih baik menggunakan langsung dari native-nya. Walaupun itu menggunakan artificial intelligence, ya, yaitu kita pergunakan Google terjemahan di sini. Nah, di sini sudah. Nah, kita lihat breed. Nah, ini dia. Nah, ini ada pengucapannya, ya, yang kecil ini. Kalian perhatikan breed ini, ya. Berbeda, agak berbeda dengan yang di sini, ya. Enggak berbeda, ya. Nah, perhatikan, ya. Tetapi itu hanya istilahnya dialek, ya. Enggak masalah. Nah, bagaimana mendengarkannya? Klik ini, simak. Breed. 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 Nah, itu yang kalian lakukan berulang-ulang. Bisa juga mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh guru, bisa juga menggunakan Google terjemahan ini untuk di rumah, ya. Bagaimana dengan yang lain? Nah, begitu juga leopard geckos. Sayangnya di kalau dua kata, dia tidak keluar tulisan pengucapannya. Yang ininya tidak keluar, ya. Jadi yang bisa keluar itu pengucapannya itu cuman satu kata saja. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Kalau satu kata dikeluar dia, nih. Ya. Jadi kalau dua kata tidak bisa. Leopard. Nah, itu dia. Leopard. Leopard. Nah, bagaimana dengan geckos? Geckos juga tidak bisa keluar karena geckos ini sudah berbentuk jamak, ada S-nya. Kata dasar geckos ini adalah gecko tanpa S. Nah, lihat gecko. Ya. Gecko. 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 Nah, itu dia, ya. Begitu juga dengan kalimat berikutnya. Untuk terjemahannya sudah ada ini, tokek, ya, gecko, tokek. Leopard, ya, leopard apa tadi? Leopard. Nah, itu dia, tokek macan tutul, ya, leopard geckos. Kemudian cake. Nah, ini kurungan, ya. Ini pengucapannya, tulisan pengucapannya, ya. Nah, cage. Itu dia. Cage. Cage. Nah, lanjut kepada spirit. Separate, ya. Bukan separate ini, ya, separate, ya, itu yang betulnya. Ada koreksi langsung dari Google terjemahan ini. Jadi bukan separate, tapi separate. Nah, itu yang cocoknya. Separate.
Nah, itu dia. Separate. Tidak keluar pengucapannya ya, tidak keluar. Separate. Kemudian aggression. Artinya agresif. Nah, ini dia. Ada cara pengucapannya, ya. Aggression. 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 Nah, ini kenapa SH besar sementara di sini seperti ini? Ini sama ya. Karena di teks komputer yang seperti ini, yang bunyi seperti ini belum ada keluar lagi, belum ada, belum bisa. Kita lanjut. Lid. 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 Nah, itu dia. Lanjut. Lay. 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 Lanjut. Temperature. Suhu. Nah, ini dia. Temperature. 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 Lanjut. Hatch. Nah, ini hatch. Beda ya. Karena yang tulisan seperti ini di komputer mungkin belum belum ada atau gimana, saya juga tidak tahu. Makanya dibuat seperti ini penulisan, cara penulisannya. Hatch. 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 Nah, itulah untuk kali ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan lebih praktis untuk halaman 128 dan 129 bagian C dan D. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.